familiar. Ini adalah petualangan kita sebelumnya, yaitu di Tirtosari View Penanggal. Kita foto underwater, asik sekali. Bisa dicek videonya di video sebelumnya. Di sini seru sekali ya di Penanggal ini. Dan kita lanjut next ke titik. Ke Taman Sakura Garden. Ayo kita lihat bunga sakura. Ini semua harus terjadi. Oh iya, lupa mau opening ini. Ini ya, hari ini keluarga petualang dan Mairan Inspirasi sedang wisata. Wisata kemana? Ini tepatnya ada di Sakura Garden. Bunganya indah sekali di sini. Gak terima indah, indah banget. Soalnya tatanannya pas kayak di Jepang-Jepang gitu deh. Dan sakura bisa berbunga di sini. Dan asli dari Jepang dan bisa berbunga di Indonesia. Seru banget kan? Oke, ikuti kami jalan-jalan di sini di taman-taman yang sangat indah. Yuk, ikuti kami. Check it out. Lihat tuh. Ikannya, ada ikan koi. Itu namanya ikan koi kohaku, koi kohamu, dan lain sebagainya. Wah, seru abis. Yuk, check it out. Dah. Jepang asli apa? Mana? Asli. Asli Jepang dia namanya. Saya sini. Ini pekerjaannya. Oh, enggak, tapi kok matanya sipit ya kalau orang Jepang. Bunganya lagi berbunga-bunganya ini. Ini kelihatan. Ini bunga sakura yang ada di sini, bunga semua di bulan 7. Jangan lupa ya, nanti kalau bulan 7 segera ke sini ya. Biar bisa lihat bunga kayak saya ini, bunga sakura. Ini bunga sakuranya. Banyak sekali yang sudah bunga ya. Nah, ini dia Sakura Garden. Masuknya cukup dengan 10.000, tapi kita ada voucher makan sebesar 10.000 juga. Iya nih, di sini juga pemandangannya sangat indah dan foto-foto di sini khas Jepang sekali karena didesain oleh orang asli dari Jepang. Nah, ini nih tamannya. Yang pasti di sini bunga-bunganya semua bermekaran semua. Ada yang merah, ungu, kuning, hijau dan lain sebagainya. Pokoknya semua bunga berbunga. Nah, juga ada miniatur Gunung Fuji. Karena memang ini benar-benar orang Jepang yang mengelola. Bunganya juga diadopsi dari lereng Gunung Fuji. Gunung Fujinya apa di sini? Yaitu kalau sore kelihatan Gunung Semeru, persis sekali dengan Gunung Fuji. Garden, indah sekali ini. Gak terbuka.
rambutan ini. Nah, ini si Ade foto sama boneka Hello Kitty, bagus sekali. Jangan lupa subscribe, like, and share di Mainan Inspirasi dan Keluarga Petualang. Nah, di sini tadi kan kita sudah punya tiket ya. Kalau satu orang nilainya 10.000. Nah, ini bisa ditukar dengan bunga. Dan kalau seumpama tiket kita kurang, kita bisa menggunakan uang kita untuk membeli semua bunga yang ada di sini. Dan harganya sih, relatif murah. Yuk, kita beli bunga-bunga di sini, indah sekali. Nah, di sini beli beraneka macam bunga, pilih, asal dibayar. Setelah keliling taman beraneka ragam bunga, terus borong bunga, sekarang waktunya ngicipin masakan asli Jepang. Oh iya, ini banyak sekali khas Jepang yang diolah di sini, dan rasanya itu bukan lidah Indonesia ya, karena sudah rasanya sudah rasa Jepang ultimate. Nah, ini kita pesan ini, lupa tapi ini apa namanya, tapi ini bahan bakunya asli kentang dari Jepang. Betul gak, Ma? Betul, dan rasanya kayak keju. Kayak keju. Keju beneran kali, Ma. Cek. Semuanya sudah dicek. Apa yang dicek? Air. Sekarang sudah sore. Dan waktunya untuk siram-siram bunga sakuranya, bunga-bunga taman-taman sakura gardennya disiram semuanya. Oke, sudah capek keliling-keliling, mulai dari makan makanan Jepang ala-ala Jepang, mulai dari minumannya, makanannya, sampai membeli bunga. Lihat-lihat di sore hari, oh sungguh indah di sini ya, apalagi di bulan 7. Sekarang sudah bulan 7. Sakuranya sudah pada berbunga semua. Wow, pasti seru ya. Sakura ala-ala Indonesia, tapi beneran bunga sakura loh, bisa bunga di sini ya. Yuk, jangan lupa subscribe, like, and share Mainan Inspirasi dan Keluarga Petualang di channel kami. Jangan lupa komennya untuk channel kami ya. Ini saya sudah ganteng boneka saya. Ini boneka favorit saya mulai dari SD dan ketemu di sini, seneng banget kayaknya ya. Yuk, ikuti kami lagi di keseruan kami selanjutnya. Oke, cekidot. Yuk, kita sudah menikmati bunga di sore hari dan indahnya sore hari bersama Keluarga Petualang dan Mainan Inspirasi, inspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and komen-komennya untuk kami.